Keren guys, bisa jadi referensi kalian jika berkunjung ke daerah Windujaya. Cantik banget ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, welcome back to my channel. Hari ini saya berada di Desa Windujaya, Kecamatan Kedung Banteng. Tempatnya saya berada tepat di area kafe dan resto yang bernama Ampean Trangulasih. Untuk lokasinya sendiri, ini jalur dari arah timur ya guys, dari Batu Raden yang menuju ke Kecamatan Kedung Banteng itu Windujaya ke barat ya. Dan lokasinya kenapa dinamain Ampean Trangulasih, karena mungkin ini pertigaan yang naik ke Trangulasih sana guys, naik atas. Jadi untuk lebih gampang menghafal ya, makanya Ampean dan di belakangnya dikasih Trangulasih guys. Dan Trangulasih sendiri itu dulu tempat camping ya, yang bisa dikatakan paling hits di Purwokerto saat itu, walaupun sekarang udah beda alih fungsi menjadi hotel sih yang saya dengar informasinya. Seperti apa keindahannya, kita langsung masuk ya guys ya. Yang jadi daya tariknya itu ada satwa cantik katanya guys, ada merak dan kelinci juga, kijang atau apa ya, coba nanti lihat, kita masuk ke dalam ya, apa aja yang ada di sini hewan. Untuk konsepnya sendiri sih modern ya guys, terlihat nanti nih, saya kasih lihat ke kalian seperti apa prosesnya turun nih, ada tangga. Ini baru sebulan katanya guys soft openingnya. Ini seperti ini dalamnya. Dan ini yang dimaksud cantik, hewan cantik ini ya. Ada burung merak. Ini banyak nih, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cantik banget ya guys. Ini ada kelinci juga nih. Hai unyu. Ada rusa juga. Rusa 2 pasang. Halo Sa. Saru. Saru 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 Sa. Ini tempatnya juga lumayan luas ya guys. Nyampe pol sana tuh jalan raya. Nih, ada kelinci juga tuh. Kelinci. Bisa megar tuh. Cantik ya. Tuh. Mengepakkan sayapnya.
Ini penampakan secara keseluruhan ini. Keren guys, bisa jadi referensi kalian jika berkunjung ke daerah Windu Jaya. Namanya Ampian Trangulasih. Gas guys.